Hai Bestie, ketemu lagi sama aku Ratu di agenhelm.id. Hari ini aku bakalan review helm KYTK 2 Rider Venom. Yang sering banget yang kalian tanyain ya, hari ini aku bakalan review. Oke, untuk tampak depannya aja ya, untuk gambarnya. Biasa, di sini ada gambar gigi. Atas bawahnya ada gambar gigi. Terus atasnya juga kayak kalian di sini ada gambar matanya. Dia warnanya kayak agak hitam-hitam dof gitu. Terus untuk ventilasinya, ventilasinya juga dia ada banyak banget menurut aku ya. Dia ada di sini 1, 2, di dekat matanya ini pas bagian mata 3, 4, 5. Oh, di sininya ada lagi kalau nggak salah. Dan dia juga udah double feature. Dan ini kelebihannya nih, kan biasanya kita double feature-nya itu kita geser. Kalau ini tinggal kita pencet. Oh, aku buka dulu kacanya. Aku naikin dulu sini. Untuk kacanya kalian tinggal pencet aja kelebihannya. Gitu. Terus untuk busa. Busanya itu udah termasuk tebal banget ya Bestie. Tuh. Dia busanya udah termasuk tebal. Dan busanya juga bisa dilepas. Gini. Jadi kalian pas mau nyuci helmnya, itu kalian bisa lepas busanya. Bukan nyuci helmnya ya, nyuci si busanya. Jadi kalian bisa dilepas. Jangan kalian helmnya yang kalian cemplungin ke ember gitu. Kalian lepasin aja busanya gitu. Terus masangnya juga gampang banget tuh. Maaf ya Bestie, ada gangguan. Soalnya stok helm kita udah mulai numpuk nih, gara-gara kalian belum pada check out. Makanya buruan di check out sekarang biar helmnya gak numpuk terus jatuh deh. Oke, kita skip ya. Kita lanjut lagi review helmnya. Untuk bagian kaca ya, seperti biasa untuk bagian kaca kalian gak usah pegang sini ya. Gak boleh dipegang sini nih, kayak gini nih. Buka kacanya di sini aja, ini kan udah ada tempatnya. Tutupnya juga gini aja, nggak usah kayak pakai helm biasa gitu dibuka kaca, dipegang di kacanya. Terus lanjutnya, dan di sini nih kelebihannya, ini kalian kalau kalian buka itu bisa kalian tulis nama kalian nih. Dia di samping kiri kanannya udah ada. Jadi pas kalian buka nih yang bacaan KYT-nya ini, kalian bisa buka nih, kalian bisa tulis nama kalian. Kayak misalnya nih nama aku ya Ratu. Kalian tinggal tulis deh nama, bukan nama aku, nama kalian, ya. Terus dia udah DOT juga. DOT itu udah standarnya internasional. Jadi biasanya kan untuk helm-helm biasa kalian dapetin di SRI. Kalau ini udah DOT, jadi udah internasional dan bisa diterima di seluruh dunia. Oke, untuk selanjutnya untuk pengamannya. Untuk pengamannya juga udah kalian tinggal cekrekin gini aja, dia udah kencang banget. Dia udah kencang banget ya Bestie. Oke. Udah aku review helmnya KYTK 2 Rider-nya yang Venom sampai helm aku tadi yang numpuk banyak jatuh. Kalian mau check out gak nih? Ya kalau gak mau check out yang ini, check out yang lain lah. Jadi helmnya yang punya aku tadi gak numpuk deh, gak jatuh lagi. Oke? Yang mau order selain helm ini atau mau order helm ini juga, bisa langsung klik ranjang kuning yang aku sematin atau kalian langsung bisa join live aku sekarang. Oke? Bye Bestie! Hai guys, jadi hari ini aku bakal kasih tahu kalian caranya beli barang di TikTok Shop nih. Jadi guys, pertama-tama kalian buka TikTok kalian dulu. Setelah kebuka TikToknya, kalian langsung aja ke tombol pencarian, langsung cari aja agenhelm.id. Nah, kalau udah kecari nih, kalian langsung pencet aja yang pusat helm itu dan langsung ke bagian TikTok Shop-nya. Setelah kebuka, kalian cari nih mana yang kalian pengen beli nih. Nah, di TikTok Shop ini kalian bisa pilih nih helmnya banyak macam. Nah, ini aku pilih yang helm KYT Kyoto originalnya ya. Setelah itu ada pilihannya tuh di situ, buy with coupon atau enggak kalian bisa masukin ke keranjang yang add to cart itu, guys. Dan jangan lupa kalau ada free shipping tuh di atasnya. Nah, ini aku pilih ya yang warna merah yang ukurannya M. Aku masukin ke keranjang aku nih.
Sudah itu kalian bisa pilih lagi nih helmnya mau apa lagi nih. Nah ini aku cek lagi ya guys, di fotonya. Ini tuh real pick guys kalau dari agenhelm.id pastinya. Nah ini aku cari-cari lagi yang mau aku beli. Nah ini aku masukin ke keranjang lagi. Caranya sama ya guys pastinya kayak yang tadi udah aku kasih lihat. Ke add to cart lagi ya guys. Nah kalau semisal kalian emang udah dari awal pengen langsung beli satu aja, langsung aja pencet yang buy with kuponnya ya guys ya. Jangan lupa ini udah free shipping, the shipping kuponnya tuh ya guys. Tuh kalian bisa lihat di situ ada shipping kuponnya. Oh iya, kadang kalian juga bisa pakai kupon diskonnya ya. Tapi kalau misalkan punya aku nih, kupon diskonnya udah aku pernah pakai guys. Kalian bisa pencet keranjang kanan atas kalian itu ya guys, kalau kalian udah mau bayar. Nah kalau udah kayak gini nih, kalian lihat dulu nih, udah bener belum yang kalian mau beli. Dan abis itu kalian bisa langsung check out aja guys. Nah kalau udah keluar tampilan kayak gini, kalian bisa masukin alamat kalian. Nah kalau aku udah pernah masukin alamat aku nih, karena aku udah pernah beli di agenhelm.id. Nah ini kalian bisa lihat ya guys, pemilihan pembayarannya dan harganya juga ya guys. Nah ini kalian bisa lihat di tempat diskonnya, ini ada shipping kuponnya 3 kali nih. Nah udah confirm aja. Setelah itu kalian pilih nih cara pembayarannya. Nah cara metode pembayarannya tuh banyak guys. Ada GoPay, Dana, Bank Transfer, Shopee Pay, Indomaret, dan Alfa. Dan ini aku pakai metode pembayaran di Indomaret ya guys. Nah setelah memilih metode pembayaran, kalian langsung pencet aja place order itu dan tunggu loading. Dan setelah itu kalau sudah keluar seperti ini, langsung aja deh kalian bisa kasih lihat ke mas atau mbak di nomaretnya. Terus langsung bayar deh. Kalau kalian udah follow agenhelm.id, nah nanti kalau pas kita live itu ada notifikasi di handphone kalian. Nah kalian langsung klik aja tertarik ya. Nanti langsung kalian masuk ke live agenhelm.id. Ini tampilan live agenhelm.id. Nah di sebelah kanan itu ada tombol share. Nah kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang butuh helm nih guys. Nah di sebelah sampingnya itu ada gift. Nah kalian bisa kasih hadiah kita pakai gift-gift menarik tuh. Bisa tap-tap layarnya untuk kasih like. Pojok kiri bawah itu ada keranjang warna orange. Nah itu yang paling kita suka, langsung diklik aja ya. Nah di situ kalian bisa scroll. Kalian bisa lihat-lihat barangnya tuh, ada helm, ada pomade, helm-helm keren. Oke guys, sambil milih-milih ya, aku cuma mau ngasih tahu kalian kalau HP aku tuh settingannya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau tempat kalian pakai bahasa Indonesia bakal muncul pakai bahasa Indonesia kok. Kalau HP kalian pakai bahasa Thailand, yang akan muncul juga bahasa Thailand. So, dikal. Aku mau beli helm MDX Supermoto dual visor, guys. Nah, aku mau beli lebih dari satu barang nih. Jadi aku klik add to cart. Nah, langsung masuk ke keranjang. Setelah itu aku mau beli helm lagi, jadi aku lihat-lihat lagi. Kira-kira mau beli helm apa lagi ya? Pakai TLC Cho, kayak TR10, kayak TK2 Reader. Nah, setelah aku pikir-pikir kayaknya helm kayak TRC7 deh. Langsung aja klik KYT-nya. Nah, aku mau lihat ukuran sama warnanya itu. Terus aku langsung klik aja add to cart. Di situ ada warna red, maroon, dan matte. Nah, kalau kalian udah pilih warna, nah kalian langsung pilih ukuran. Nah, warnanya aku pilih red aja deh. Ukurannya ada M, L, dan XL. Itu menyesuaikan ukuran kalian ya. Jadi aku pilih di sini aku pakai ukuran M. Bentar deh, kayaknya aku ukuran L. Jadi aku pilih L aja. Kalau udah aku klik confirm deh. Setelah itu aku klik keranjang di kanan atas. Di sini aku langsung periksa belanjaan aku itu udah benar atau belum. Nah, kalau udah langsung klik check out. Sekarang kita langsung masukin data penerima barang ya. Masukin nama, nomor telepon, dan alamat. Masukinnya yang benar ya. Nah, kalau udah nanti langsung klik next. Di sini kalian langsung cek alamat kalian udah benar apa belum sama pesanan kalian. Kalau udah benar, langsung pilih metode pembayaran. Sebelum masuk ke metode pembayaran, kalian udah pastikan dulu nih kuponnya udah terpakai atau belum. Kalau belum, kalian bisa klik. Biasanya ada kupon diskon dari TikTok Shop yang langsung untuk diskon harga, tapi punya aku udah pakai nih, jadi aku cuman ada gratis ongkirnya, saya mati kalau nggak dipakai. Untuk metode pembayaran, kalian bisa pakai GoPay, OVO, Dana, kredit, transfer bank, pakai Indomaret, via Alfa juga bisa. Kalian tinggal pilih aja. Kebetulan nih aku mau pakai transfer bank aja, dan aku adanya pakai BCA ya, jadi aku pakai BCA guys. Sekarang tinggal langsung dipesan.
Balik lagi aku ingetin ya, kalau di tempat kalian pakai bahasa Indonesia, juga yang bakal keluar juga pakai pengaturan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang ada kode pembayaran nih. Nanti kalian tinggal ini langsung aja. Cara pembayarannya udah ada kok tutorialnya di bawah. Kalian bisa langsung baca-baca aja ya, guys. Terus nanti tinggal bayar aja deh. Setelah kalian bayar barangnya, kalian bisa langsung nunggu aja barangnya sampai di rumah kalian dengan selamat, guys. Nah, sambil kalian nunggu barangnya datang nih, kalian bisa ngelacak lokasi barangnya ada di mana nih, guys. Oke deh, selamat mencoba. Aku tungguin orderan kamu ya. Bye, thank you for watching.